Oke bro, ini truk yang kemarin kita dapat. Ini kondisi saat di lokasi bro. Oh kayak gini kalau dideketin. Sarang raba-raba bro. Oh, kaca juga tidak kelihatan kayak kaca. Ini kita mau eksekusi juga bingung. Aki-aki juga tidak ada. Akhirnya kita putuskan buat tarik aja. Karena kita tarik mundur. Coba koplingnya juga atos, enggak tahu itu nanti macetnya dari mana. Rem-rem juga kita enggak tahu nanti berhenti apa enggak. Daripada resiko, kita tarik aja bro. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Nah, ini sudah dicuci kakung ini. Ternyata mantep kabinnya bro. Oh, kabinnya masih rapi kayak gini, masih ori malahan kabinnya. Oh, kabinnya kayak gitu masih ori, dashboardnya juga masih rapi. Oh, ini kemarin kita juga enggak ngapa-ngapain, kita cuma buangin sisa solarnya, terus sama ganti kip kopling bawah. Coba kita hidupin. Ini ori bro. Ini cuma ini. Ini bekas amblek ini. Pajaknya ini yang lama banget ini matinya. Matinya mulai 2016. Tuh bro. Iya kan. Kabinnya ori. Kalau bae kayak gini, ban juga habis. Yang bisa dipakai cuma ini, 1, 2 sama depan ini sebelah kanan. Resi juga masih bagus loh bro. Resi juga masih bagus ini resi. Kalau bae jangan ditanya, wes welek bae. Baknya udah hancur. Ya kan, ini kemarin itu lihatnya ya cuma lihat kabinnya aja. Kabin sama sesis ya. Kalau mesin untung-untungan karena di sana kita enggak bisa ngidupin mesinnya. Oh ini bannya habis. Entah. Ini habis, ini yang sebelah sini juga ini habis. Oh. Serep juga enggak ada. Ini cuma menang sesis sama kabin. Udah dibuangin sih itunya. Oh, minyaknya, solarnya. Jalur rep no. Yuk coba kita hidupin bro. Kita dengerin suaranya. Tidak nyala ya merah-merahnya. Wah bisa.
coba jalan aja bro ini bro. Coba kita jalan bro. Wah, enak juga tariannya bro. Ini tumpahannya juga masih kenceng. Tapi sayang ini setirnya, wah abot banget bro, beneran. Setirnya abot banget ini. Ya mungkin enggak tahu nanti kalau udah dicototin. Udah sampai rumah bro. Ini pijakan ya ono. Wingi keluwe putih. Putih. Ya putih mergo nosel. Ini kan wis digo terus nosele kan gelem ngabut. Iki bae ya melek ah. Bae dadi mesti jijik kuat. Kene kabeh. Ya, ya nek ana tukar tambah ae bae ya. Dol. Oke, kita matikan dulu. Ini kalau untuk kabin masuk bro, kabinnya masih ori. Sasisnya juga bagus. Kalau mesin, mesinnya ya waras. Cuma ada suaranya kasar sithik. Ya wis, wajar lah. Ini baru hidup kok, 4 tahun ini baru hidup. Ya wis, biar gini dulu. Ini kapan-kapan aja dibuat PR. Ini pajeknya dulu ini loh, yang penting malah ini kan di Jawa Tengah ini ada bebas denda ini. Ini nanti tak hidupin aja lah. Nanti kalau ada tukar tambah bak, nah nanti baru kita ganti baknya. Pasangi ban sing apik-apik, nanti buat tebunan. Gitu aja. Ya wes gitu dulu lah. Oke bro, gitu dulu. Ini kita ya juga yang 71 ini ya belum sempat ngapa-ngapain. Itu 58 yang sana punya Ekakung. Ya wes ini bro, mobil elek-elek bro. Nah itu punya Kakung. Ini asal mulanya Joko Kendil ya ini nih. 71, kalau 71 ini jane ya cepet ini, tinggal ngerapikan bemper-bempernya aja. Yang depannya ini kan udah ya. Breng-breng. Oke ya bro, gitu dulu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan bisa bermanfaat. Oke, sampai jumpa. Saya selalu buat teman-teman semua. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.